Halo guys, what's up? Selamat sejahtera dan salam ceria. Berkembali balik dengan lagi satu episod Bersantai dengan Aniraj. Apakah topik yang ingin saya kongsikan pada hari ini? Topik yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah cara-cara untuk membalas jasa guru. Antara cara untuk membalas jasa guru ialah murid-murid hendaklah menyiapkan kerja rumah yang telah diberikan oleh guru pada masa yang diberikan. Contohnya, guru bahasa Melayu telah memberikan sebuah karangan yang bertajuk Faedah-Faedah Membaca Buku. Oleh itu, murid-murid haruslah menyiapkan kerja rumah tersebut dan hendaklah diberikan kepada guru pada masa yang ditetapkan. Selain itu, murid-murid haruslah berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Bukan sekadar satu subjek saja, murid-murid haruslah cuba untuk mendapatkan markah yang cemerlang dalam peperiksaan untuk semua subjek yang mereka dapat ataupun mereka ada beberapa kesilapan. Di samping itu, murid-murid haruslah memberikan hadiah kepada guru ketika hari guru. Setakat ini saja video ini, satu lagi wadah, satu lagi episod Bersantai dengan Aniraj. Gerak lu, paparoja.